Iya, ini ada sate. Sate kambing. Jangan lupa. Lupa. Subscribe. Like. Subscribe. Subscribe. Thank you. Thank you. Sama-sama. Sama-sama. Dah. Halo guys, kita lagi ada di City. Kita mau makan di salah satu restoran Indonesia yang ada di Gen, kota Gen. Kita ikutin yuk, aku sudah reservasi kemarin. Jadi hari ini kita dinernya di restoran Gado-Gado. Nama restorannya Gado-Gado, tapi belum tentu kita makannya Gado-Gado. Oke, ikutin aja ya. Itu Talia. Sudah ada di depan sama papanya. Di belakang. Nah, ini dia restorannya yang punya orang Indonesia. Kita ada di mana sayang? What? Where are we? Gado-Gado. Restoran. Ya. Eh? Ya. You mau ngapain? You mau dinner? Ya. Yeah, with whom? With me. Kita lagi ada di Gado-Gado restoran. Ada orang sudah datang. My wife is too lazy to cook now, so we go and eat Indonesian somewhere else. Okay. Okay, let's go to see. Kita sekarang lagi ada di Gado-Gado restoran yang punya aku kenal juga, yang ownernya orang Indonesia. Sekarang kita sit in here with Italia and then papa. Okay. Kita reservasi jam 6. Untuk jam 6 kita mau order makanan sekarang karena Talia udah lapar dan dia mau makan, dan dia udah dari tadi udah pengen makan, so kita mau lihat menu dulu, ya? Talia, you mau makan? Yes, you hungry? Yes, what you want to eat? Ah, sate. What you want to eat? Applesap is drinking, not makan, is drinking. You mau drink applesap? Yeah, you more drinking apple sap? Hey, you more drinking apple sap? No. No? Ini aku order air kelapa coconut. Udah lama banget nggak minum coconut. Rasanya seperti ribuan tahun. Wow. Lumayan. Ini air jeruk. Better I choose this. Nah, ini cemilan buat dua orang. Ini ada risol, lumpia ya, ada lumpia, ada gado-gado, ada sate. Sekarang kita makan ini dulu. Kita mau cobain gado-gadonya dulu. Can you put it for me, please? Oke, okay, one more. Ya. Yeah. Well. Sekarang kita makan.
teman-teman kita makan. Gado-gado. Wangi kacangnya enak banget. Kita coba yuk. Enggak pedes. Ini terdiri dari ada telurnya, ya. Kasih tunjuk. Gado-gadonya ini ada telur, ada wortel, bloom kol, apa tuh namanya, kembang kol ya. Ada buncis, buncis atau kacang panjang nih, buncis, buncis. Pakai emping, ada kol juga. Sekarang saatnya kita makan. Aku mau coba lumpia. Ini sebenarnya kalau kita bilangnya risol. Pakaiin saus. Ada sausnya. Isinya bihun. Ada sedikit sayurannya. Sausnya tuh manis-manis sedikit. Oke. Risolnya oke. Lumpianya. Gado-gadonya. Dan lain. Gado-gadonya standar. Jadi ada telurnya, tadi ada sayurannya juga, ada tahunya dipotong kecil tahunya. Tahunya potong kecil ya. Kalau gado-gado dia punya bumbu standar. Aku cobain satenya. Satenya enak, matangnya sempurna. Oke. Nih, ini bir mereknya Gado-Gado. Ya, you can drink. I'm not gonna drink. Yeah, a little bit. Nih. Diaduk-aduk biar ada busanya. Dia tuh begitu kalau minum. Ini adalah main menu kita. Ini adalah menunya ikan bumbu Bali. Bumbu Bali. Ini aku dikasih gratis, free. Thank you Siska. Ini ada sate ayam, sate kambing. Juga ada aku pesan nasi sama ini dikasih acar. Oke, okay, let's go eat. Adalah main menu kita. Ini ada ikan bumbu Bali. Ya, ini ada sate. Sate kambing, sate ayam. Dan aku dikasih gratis sama ibunya. Thank you. Ada sayur campur, acar, dan ini ada nasi. Sekarang kita makan. Yuk, kita makan. Makan nasi enggak? Thank you. Oke. Dan kita akan masukin fish. Yes, baby. You mau? Oke, sekarang kita akan coba ikan bumbu Bali. Ini ikan. Terasinya berasa, manisnya berasa. Oh, buat aku ini kurang garam, tapi karena ini sudah disesuaikan dengan Eropa ya, rasa Eropa. Jadi kalau buat orang Eropa ini udah cukup asinnya.
Tapi kalau buat aku ini harus tambah sedikit garam. Tadi juga dikasih sayur gratis. Sayurnya fresh banget. Enak. Aku suka sayurnya. Lekker. Oke. Sekarang kita coba sate ayamnya. Sate ikan. Sate kambing. Stop drinking. Kalia. Lem. Kalia. Kalian gak mau makan sate kambing? Empuk. Ini lem ya. Lem sama kambing sama gak? Kayaknya enggak. Jadi sate lem. Katanya empuk. Terus pakai bumbu kacang. Kalau kambing pakai bumbu, apa tuh namanya, kecap sama bawang sama cabai rawit aja udah enak. Oke. Okay. Aku rekomen ini sayurnya. Selekker. Namanya Siska Sayur. Fresh, rasanya ada, enak. Kayak capcay gitu lah. Nasinya pas, bulan. Ini acarnya. Kalau sini bilang salah. Kalian salah. We really like spicy. I'm married to her, so Indonesia spicy. Aku suka banget saladnya. Yeah. Enak. Ini seperti kayak salad Japanese. Tapi ini enak banget. Saladnya enak. Kalau ikannya, aku bilang kalau untuk rasa orang Belgia, ini udah pas asinnya, tapi untuk aku, ini kurang sedikit asin. Ikannya enak, fresh. Ikannya fresh, enak. Ya, aku mau tambahin sayurnya lagi. Sayurnya aku suka banget. Sayurnya enak. Kalau kalian kesini, cobain yang sayurnya. Yang menu table itu loh, nice table. Ini acarnya. Enak. Cuma satu yang kurang. Albat aku kurang pedas. Kurang pedas banget. Tapi ini di Eropa, Bo, bukan di Indonesia. Jadi orang Eropa gak makan pedas. Kalau untuk mereka ini pas. Ikan apa ini ya? What kind of fish is this ya? Goldfish. 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 We already had this one. Lekker ya. Only for me need more salt. But for you ya already okay. Ya, kalau orang Eropa ini udah okay. Oke. Okay. Aku lanjut lagi makannya. Jadi tadi rekomend aku sayur siskanya enak,
ikan bumbu Bali ini enak. Sate gado-gado standar. Jadi kalau kalian kesini, order ikan bumbu Bali sama sayur siskanya ini. Enak. Aku lanjut makan. Oke guys, ini adalah buka kekenyangan. Nah, aku makan banyak banget hari ini. Sebelum kesini kita tadi udah makan jam 3, makan mie goreng. Sekarang pesanan kita datang lagi, dessert. Kita order pisang goreng ice cream. Jadi kita akan menikmati makanan ini. Mungkin besok kita nggak makan breakfast karena udah kekenyangan. Kita lagi nunggu pisang goreng ice cream. Noin aja yuk makan ini. Barbe. Yes, yuk ice cream aja nih. Ini yuk eat ini aja. Ini es krimnya you eat. You enggak suka ini. You emang like ini. Thank you, Shaw. Buat cipukan. Buat cipukan. Waktu aku kecil, sering nyari buah ini. Papa? Ya? Yeah. Daya blueberry? Blueberry? Ya. Papa yang makan? Makan? Lagi. Lagi. Oke, mie? Oke, lagi. Oke, lekker. Ayo, yuk makan. Yuk makan ininya aja. Take it off. No, I mean, take it off. Take them off. Okay. Snacker ice cream. Ini banana. Okay guys, kita udah selesai makan dan kita mau pulang. Aku udah gak sanggup makannya karena banyak banget dan ice creamnya dihabisin sama si Talia. So sekarang kita mau pulang. Overall semua makanannya enak ya. Dan rekomend buat kalian yang lagi ada di Gen, datang ke sini, cobain makannya, reservasi di Facebook dan kalian bisa datang. Thank you for watching dan jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Dadah, dadah dulu. Dadah, see you again di kuliner Indonesia di Belgia. Dadah. Mwah. Subscribe. Subscribe. Subscribe.